Nama aku Muhammad Khairul bin Jamain. Biasa orang panggil Khairul. Sebelum ni aku adalah traveller around the world selama 3 tahun setengah. Dan tahun ni baru aku balik ke Malaysia. Sekarang aku bekerja sebagai project coordinator untuk One Moment for Them. Dan sekarang ditempatkan di Sempurna Sabah. Untuk yang pasal mengajar tentang komuniti bajau laut ni, dia bermula pada awal bulan 5, tapi masa bulan 4 tu aku dah cuba try untuk dekat, tapi dia ambil masa selama 1 bulan untuk aku mendekati komuniti tu sebab dia orang masih anggap aku milikan. Milikan ni dalam bahasa Bajau maksud orang putih. It means aku sebagai orang luar lah. Jadi dia orang tak nak bercakap dengan aku selama hampir sebulan. Tiap-tiap hari aku cuba datang dan akhirnya dia orang mampu terima aku untuk duduk dekat dalam komuniti mereka. Sebab semasa saya travel selama 3 tahun lebih tu, banyak orang-orang yang baik yang saya jumpa, yang tolong saya. Saya pergi ke setiap satu negara, saya jumpa ramai orang yang baik. Dia adalah orang yang sederhana, maksud dia tidak kaya tapi dia sangat baik dengan saya. Bagi saya makan, bagi saya tempat tinggal. Masa tu saya dah tanam niat dekat dalam diri saya bahawa bila saya back to Malaysia, I want give something for Malaysia lah. So sebab tu apa yang saya buat ni adalah untuk bagi balik apa yang saya ada kepada masyarakat di Malaysia. Buat masa sekarang ni, setiap bulan saya akan pergi dalam 3 atau 4 kali sebab boat kan jadi agak mahal. Sebab dia ada 2 jalan sebenarnya. Satu, kita akan ikut jalan dari JT ke Pulau Bumbung, lepas tu kena naik van, transfer lagi, lepas tu naik boat lagi. So dia ambil masa yang agak lama, tapi dia dalam RM30. Tapi bila saya gunakan personal boat, boat kecil, dia berharga RM50. Tapi dia bergantung kepada keadaan laut juga. Kadang-kadang air surut, so maksudnya kita kena ikut jalan jauh. Kalau air naik, kita boleh cepat sikit sampai. Saya spend dalam sebulan, banyak jugalah sebab seminggu 2 atau 3 kali saya akan pergi. Sekarang ni yang saya fokuskan Pulau Omadal, ikut sejarah dia adalah pulau pertama penempatan bajau laut di Sempurna. Memang saya approach untuk datang dekat komuniti tu sebab dia bukanlah kawasan pelancongan dan dia hanyalah sebuah kepulauan kecil. Kalau nak ikutkan budak, kalau baby dalam umur 1 bulan hingga ke 1 tahun ni, kalau saya angkat dia, saya dukung dia, memang terlalu ringan. Kebanyakannya pada umur kurang daripada 1 tahun ni, banyak yang matilah disebabkan diorang tak boleh survive. Sebab makanan bagi baby itu adalah nestum ataupun susu digantikan dengan pisang. Kondisi mereka bagi saya memang sangat miskin lah, tapi bagi mereka, mereka boleh hidup. Cuma sehari mereka, pendapatan mereka antara RM10 ke RM15 bergantung kepada hasil laut yang mereka dapat. Setakat ni apa yang saya boleh ajar adalah bernyanyi, melukis, lepas tu tulis nama mereka, sebab mereka ni masih belum mampu untuk faham bahawa pendidikan tu adalah penting. Sebab bagi saya, tak ada satu negara pun yang maju tanpa pendidikan. So benda tu penting tapi mereka masih tak nampak. Sebelum kita nak ajar mereka tentang formal pendidikan, kita kena ajar mereka tentang kehidupan dulu. For the next, saya ada a few perancangan lah untuk mereka. Sebenarnya kalau nak ikutkan saya punya impian, saya nak jadi filantropi. Filantropi ni adalah orang yang ada bisnes tapi dalam masa yang sama dia menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat. Saya nak ada social enterprise sendiri yang berkonsepkan untuk bajau laut. Duit tu adalah kita sumbangkan balik kepada komuniti tu. Diorang ni ada banyak hasil-hasil laut dan juga seni, diorang punya art ni yang tidak dikomersialkan. Kita boleh ambil dia punya art tu untuk kita komersialkan kepada peringkat yang lebih besar. Tapi mereka cuma tak ada jalan. So apa yang saya nak adalah saya akan bagi jalan tu. Duit yang kita dapat tu adalah kita sumbangkan balik, kita bina sekolah untuk mereka, kita naik taraf rumah mereka, kehidupan mereka, supaya lama-lama mereka boleh survive. Saya harap di Sempurna ni ada satu pulau, komuniti bajau laut yang mana dia berkonsepkan kebudayaan. Kalau kita perasan di sini, orang datang sini untuk diving, untuk snorkeling, pulau-pulau. Kita perlukan satu one day untuk people belajar pasal mereka punya culture. Di Vietnam, Mekong River, macam mana orang dengan dia punya kebudayaan. Macam tu juga
Malaysia perlu belajar macam mana untuk kita improvekan komuniti bajak laut ni dan trade mereka untuk mereka sustain di masa hadapan.